Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Sembang Penglipu Lara. Okey, hari ini aku nak bawa kita jauh sikit, 30 tahun ke belakang, di mana ketika bangkitnya apa orang cakap, filem-filem Melayu dengan penceritaan yang sangat-sangat baik. Dan aku telah memilih satu filem yang telah menjadi rujukan bagi setiap pembikin filem Melayu sekarang. Dan aku juga memilih filem ini sebagai bahan rujukan pelajar-pelajar aku menganalisa struktur dan arkitek penceritaannya sewaktu aku menjadi pensyarah kanan dahulu. Jadi tajuk filem ini adalah Kembara Seniman Jalanan. Okey, impresi keseluruhan aku apabila aku menonton filem Kembara Seniman Jalanan ini, aku merasakan pada awalnya dulu 30 tahun dahulu aku sangat-sangat teruja kerana ianya telah menyentuh jiwa seni aku, kerana dengan opening dia pengarah ataupun sutradara dan penulis filem ini berjaya menarik minat aku terhadap seni dan filem ini telah mengajar aku, dan aku telah belajar bagaimana ingin menjadi seorang pejuang yang berjuang dalam perjuangan yang jelas dan bermatlamat. Dan filem ini juga menceritakan tentang satu pengembaraan perjuangan seni karyawan. Dan sehingga kini bila aku menonton filem ini, aku belajar sesuatu yang baru daripada setiap penyampaian penceritaan filem Kembara Seniman Jalanan. Dan aku selalu beritahu pada pelajar-pelajar aku suatu kelas filem studies dahulu, dan Kembara Seniman Jalanan ni adalah filem rujukan. Aku nak sesuatu yang berbeza daripada pandangan-pandangan pelajar aku. Dan aku belajar, macam cakap tadi, aku belajar dalam perjuangan aku. Aku meminati seni, passion aku adalah seni. Jadi aku belajar benda-benda yang baru, dan Kembara Seniman Jalanan ni adalah satu filem yang perlu ditonton oleh semua pembikin filem, peminat filem yang mahu tahu tentang kepayahan, penat, jerih payah menjadi seorang seniman dan karyawan di negara Malaysia. Okey, kita teruskan dengan struktur penceritaan filem Kembara Seniman Jalanan. Okey, filem ini mempunyai watak, dan siapa watak utama filem ini? Okey, watak utama telah diberikan nama Jebat. Kenapa Jebat ? Jadi kita boleh lihat betapa kuatnya Jebat punya nama ni kerana dia adalah seorang yang telah di label sebagai pendahaka Rebel, Rogue and Rebel Studio, babe. Okey, apa yang ingin Jebat capai? Secara profesionalnya, dia ingin menjadi seorang penyanyi, seorang seniman yang berjaya. Dan matlamat dalaman bagi Jebat adalah dia berpegang pada prinsip diri dan jati diri seorang Melayu yang suka kepada seni. Dan matlamat luarannya, dia berjuang bersama rakan-rakan seninya untuk menghapuskan lanun cetak rompak, dan siapa yang ingin menghalang dia. Okey, watak yang ingin menghalang Jebat dari mencapai cita-cita dia, mencapai matlamat dia, adalah Osman Tikus dan juga lanun cetak rompak. Jadi apa akan jadi kalau Jebat gagal? Dia tidak akan berjaya menjadi seorang seniman, seorang penyanyi, dan misi melawan lanun cetak rompak tidak akan terlaksana. Struktur penceritaannya sangat-sangat mudah, namun telah diceritakan oleh sutradara dalam visual bergambar dengan sangat-sangat baik. Pada waktu itu, pada zaman itu, filem ini adalah filem yang sepatutnya diangkat tinggi. Dan sekarang ni aku harap semua orang menonton filem ini dan mengangkat tinggi filem ini setinggi-tingginya agar mendapat penghargaan. So, kita teruskan pada arkitek penceritaan filem Kembara Seniman Jalanan. Okey, di dalam dunia yatim, kita boleh melihat Jebat telah tiba di Puduraya dari kampung
Dan pada waktu itu dia telah dicopet oleh Osman Tikus, dan pada masa dia nak makan burger baru dia sedar yang dompetnya telah hilang dicopet Osman Tikus. Dan suatu beliau tiba kat studio untuk di audition, audition tu dipostpone. Jadi pada malam tu beliau lepak dekat warung burger, dia telah berjumpa dengan Osman Tikus, dan Osman Tikus mengajaknya lepak bersama dia di istana beliau. Dan pada esoknya dia pergi audition dan berjumpa dengan Ana. Okey, dan di dalam dunia hati mengingat lagu dia kena cetak rompak pada launching album pertama beliau tu, dia telah mengamuk. Okey, di dalam dunia kembaranya dia telah meneruskan perjuangannya dan berbasking dengan Osman Tikus. Namun jebat mengamuk apabila didatangi oleh Dr. Sam. Osman Tikus secara tiba-tiba menjadi pengurus Jebat dan menguruskan Jebat. Dan pada waktu yang sama juga dia telah rapat dengan Ana, seorang jurnalis, dan mereka telah jatuh cinta. Dan pada waktu itu dia telah berjaya masuk studio. Okey, dan di dalam dunia wiranya setelah menjadi artis, dia telah memulakan rakaman albumnya dan melancarkan albumnya, dan Jebat telah menjadi terkenal dalam masa yang begitu singkat dengan bantuan Ana sebagai seorang jurnalis. Dan dia telah merancang konsep bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk menentang lanun cetak rompak, dan dia memberitahu Osman Tikus tentang matlamat perjuangan dirinya secara jelas. Dan Osman Tikus memberi Jebat dia akan kaya sebelum konsert Jebat. Dan di dalam dunia syahid kan, kita boleh melihat yang Ana tidak pergi ke konsert untuk melihat konsert Jebat. Namun konsert itu berjaya menarik ramai penonton dan berjaya menghiburkan, dan misi-misi mereka tercapai. Namun di akhir dunia syahid ini, pengorbanan perlu dilakukan, dan Osman Tikus telah mati. So secara kesimpulannya kita boleh lihat dalam Alkitab penceritaan ini, penceritaan yang telah dibuat sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang untuk kita baca. Namun dia ada layer-layer dia yang telah digarap oleh sutradara, iaitu Nasir Jani, secara seni. Dan di akhirnya aku sebagai seorang penonton merasa tidak puas menonton filem ini, kerana bagi aku banyak lagi layer-layer yang boleh dikupas dan cerita yang menarik dibuat bagi watak-watak filem Kembali Seniman Jalanan ini. Okey, dan struktur dan arkitek filem ini juga seharusnya boleh dijadikan satu bahan rujukan yang dikaji dan ditulis semula mengikut tetapan dan garis cerita yang dikendaki. Maksud aku dia boleh dijadikan bahan rujukan untuk dibuat sebagai satu sebagai seorang seniman, aku rasa biarlah filem Kembali Seniman Jalanan ini seperti ini. Tapi untuk kita belajar, kita boleh mengambilnya sebagai satu bahan rujukan untuk mengangkat filem-filem Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Dan macam aku cakap tadi, sebagai satu contoh, watak Osman Tikus boleh dibesarkan menjadi satu penceritaan dan arkitek penceritaan yang baik, dan diangkat kembali ke layar perak dengan konflik dan plot cerita yang boleh menolak watak tersebut menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan aku secara jujurnya, ramai yang mengatakan filem ini adalah filem yang entah apa-apa pada waktu tersebut, dan banyak perkara berlaku dalam perjuangan filem ini. Namun aku salut pada Nasir Jani dan semua yang terlibat dalam filem ini, kerana telah berjaya membuka hati dan minda aku terhadap perjuangan seorang seniman. Dan akhir kata, kiranya korang suka dengan sembang pelipu lara ni, korang klik subscribe, korang klik like, jangan klik dislike, dan korang boleh share channel ni. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell untuk dapatkan maklumat dan kemaskini daripada Rock and Rebel. Akhir kata, salut opera juga.